Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Randa. Pada video kali ini saya akan melakukan family dan couple room tour di International House Gifu University. Video sebelumnya saya telah melakukan room tour di tipe kamar single International House Gifu University, dan pada video itu ada yang menyarankan saya untuk melakukan room tour di tipe kamar lainnya, terutama di family dan couple room. Hal ini dikarenakan banyaknya dosen yang mau bersekolah di sini yang membawa anggota keluarganya serta pasangannya dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seperti apa International House Gifu University, apa saja fasilitasnya dan bagaimana ruangannya dan lain sebagainya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di International House Gifu University itu memiliki 3 bangunan, yaitu Building A, Building B, dan Building C. Building A itu untuk single room, Building B itu ada single room namun kamar mandinya di luar, ada family room dan ada couple room. Building C itu untuk tamu dari luar atau researcher yang datang ke Gifu University. Total semua kamar itu ada 69 kamar untuk single room, ada 7 kamar untuk family room, dan ada 14 kamar untuk couple room. Pendaftaran asrama ini dibuka 2 kali setahun, yaitu April dan Oktober. Untuk cara pendaftarannya bisa dilihat di International Student Support Section atau ke supervisor masing-masing. Saat ini sebenarnya Gifu University telah memiliki beberapa asrama lainnya, seperti Krono Student Dormitory dan Roppongmatsu Masaki Dormitory. Untuk Krono Student Dormitory hanya diperuntukkan untuk mahasiswa S1 saja atau undergraduate student. Sedangkan untuk Roppongmatsu Masaki Dormitory itu bebas, namun sistem kamarnya yaitu share room. Dan lokasinya berada di luar kampus Gifu University. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang family and couple room di International House Gifu University saja. Dan berikut adalah video family and couple room di International House Gifu University. Oh, Randa. Halo Mas Adam. Halo. Ini Mas Adam, dosen di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Sekarang tinggal di Family Room International House Gifu University. Sekarang kita mau acak-acak rumahnya Mas Adam. Acak-acak dong. Oke, room tour. Oke. Oke. Nah, ini istrinya Mas Adam. Ya, saya tinggal berdua di sini sama istri. Bentar lagi nambah anggota baru. Ya, begitulah. Ayo doakan saja. Oke, okay. Lancar. Amin. Oke, okay, Mas Adam bisa dikasih tahu ke kita. Ya, jadi ini family room di International House Gifu University seperti ini. Sebenarnya karena cuma saya sama istri, sebenarnya bisa untuk ditempatkan di couple room. Tapi kami waktu apply dapatnya diberikannya oleh university family room, jadi ya udah ada di sini lebih besar, lebih luas, lebih luas dari couple room. Ya meskipun couple room juga lumayan luas. Ya, jadi di sini bedanya sama couple room, di sini kamarnya tuh ada 2 ya. Di sini ada kamar kamar utama sama kamar anak di sana. Tapi kami belum ada anak, jadi dijadiin tempat penyimpanan. Oke. Okay. Ini ruang tengah. Ada mebel-mebelnya ini sebenarnya sudah disediakan semua. Disediakan oleh kampus ya? Kampus ya. Ini apa aja yang dikasih sama kampus, Mas? Ya, tadi
waktu furniture. Awal tuh ada di inventaris gitu kan, apa saja yang diberikan dari aku ada. Nah ini ada dua rak ini, terus ada ini laci, meja, kursi. Lampu itu juga bahkan ini lampunya. Lampu, weh, lampu aja nyala. Touchscreen. Terus ada AC ya. Terus AC, AC-nya satu kamar satu. Jadi, kamar jadi ada satu total kamar. Ada 3 AC. Di sini juga ada AC. Ada 3. Tapi ya biasanya nyalain satu aja lah. Biar istrinya kamar. Ya. Oke, ini ada sofa ya, Mas? Ya, sofa juga lagi. Sofa sama meja nih. Tapi kalau karpet sendiri. Oke. Oke, sekarang kita lihat balkon kali ya. Oh, ya boleh, boleh. Oke. Tempat menjemur nih. Di balkon disediakan buat tempat menjemur. Mas Adam ini di lantai satu ya, Mas? Balkon ini cukup luas. Ini ada tempat menjemur pakaian. Di sini ada juga bagiannya yang lain. Oke, kita cek ke tempat lain, Mas. Dapur kali ya? Lemari sepatu juga ada. Lemari sepatu. Bahkan ini juga dikasih nih. Vacuum cleaner. Ada dari sana. Wah, lengkap ya. Lagi ya. Ya ini meja kursi ya. Microwave. Meja makan, microwave. Lemari ini juga. Ada di sana. Kompornya ada dua apa ya namanya, dua pembakar ya, dua tungku. Terus ada ini apa sih namanya, cerobong ya. Ini tahu caranya nih. Ini lampu, ini buat eksosnya nyala. Di sini ada wastafel ya? Ya bukan ya? Iya. Sing ya? Apa sing? Terus ada juga rak-rak untuk naro bahan makanan ya, Mas? Ya, sama di atas. Buat dia gak dapat ya? Yang gak dapat apa aja, Mas? Yang beli sendiri? Ya peralatan masak beli sendiri. Kalau ini rice cooker? Rice cooker beli sendiri. Beli sendiri ya? Sama ini kulkas dari sini nih. Kulkas dua pintu ya? Kulkasnya biasanya lebih besar. Tahu ya, tapi dapat yang agak kecil. Oke, next. Ini kamar mandinya. Kamar mandi. Kamar mandinya itu WC duduk. Terus ada wastafel. Ada shower. Sama petap ya. Western style. Western style. Ini Japanese style ya, enggak ya? Kalau Japanese style kan dipisah. Oh, iya tempat aku kayak gitu. Konsepnya sama apa aja? Ini mengakomodasi internasional people. Oh iya. Yeah. Kamar. Oke. Okay. Next kamar lagi. Kamar yang mana? Izin ya. Ini aslinya ini nih, skin ini dapat nih, maksudnya udah dapat sama spraynya. Baru aja ganti tempat tidur. Tapi fotonya ini sendiri lah. Bapak beli di Amazon. Ada videonya Randa cara beli di Amazon. Ini lemari juga dapat di sini, udah sama kan. Ini ada AC-nya juga nih. Terus
lampu di sini modelnya gini. Korden juga ada, sudah ada. Oh, korden sudah disediakan. Oke, selanjutnya kamar kedua. Kamar satunya ini. Tempat tidur anak. Tempat tidur anak. Ada, bisa bisa punya anak dua. Yang tinggal di sini bisa mungkin maksimal anaknya dua ya. Karena kasurnya juga ada dua di sini. Kasur tingkat gini. Okay. Ini baru sebenarnya sih, baru diganti. Baru diganti semua kemarin. Baru apa semester ini, awal semester ini. Terus ada sama ini meja belajar. Meja belajar anak ya. Keren nih meja belajarnya. Ya, banyak lacinya, terus ada lampunya di sini. Ya, keren lah. Baru juga, Mas? Enggak, ini enggak dari. AC-nya juga. Ya, udah ya. Kalau saya sama istri dua aja antara 20 sampai 30 ribu. Pakai apa kita deposit ke Oke, nanti dipotong ya per bulan di sana. Iya, pokoknya kita sudah ada satu di situ yang mencukupi untuk bayar tagihan. Bilnya, tagihannya dikirim ke ada dokter ya kan. Jadi terus kalau udah terbayar nanti ada di pembayaran dikirim. Cuma ke atas gitu. Terima kasih Mas Adam atas room tournya. Ini bentuk kamar aku. Ya, padanya kayak gini masih berantakan ya. Ini barang-barangnya udah ada semua, udah ada lemari. Ini juga. Ini juga dari sini. Tapi kalau Magicom aku bawa sendiri. Jadi enggak disediain. Ini juga udah dari sini. Semuanya udah disediain termasuk peralatan-peralatan yang kecil-kecil ini juga dari sini. Blowernya juga fasilitasnya udah bagus banget. Kalau masak ya potong-potong di sini ya seperti biasa lah ya. Ini juga. Sekat pemisah antara dapur, ruang makan, sama kamar. Jadi bisa ditarik kayak gini. Oke. Terus kalau membuka, ya tinggal biasa ya. Bagian ini karena ini couple ya, jadi kamar tidurnya ada dua, ini satu tapi di deketin terus jadi satu gitu. Dikasihnya cuma spray kayak gini doang. Oh. Jadi nggak ada bantal. Ini view dari balkon aku. Kalau mau jemur-jemur di sini sekalian lihat pemandangan.
gerebek kamar aku. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Silakan klik tombol suka jika menyukai video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.